Selamat siang guys, pada hari siang ini ya, tanggal 21 saya masih berada di area Balkondes Ngargogondo. Dan di samping saya ini ada seorang anggota TNI namanya Bro Sugito Wahyu ya. Ini putra. Salam kenal ya Pak. Ya, dari Salaman. Juga. Dari aduh ya, Salaman ya. Salaman. Putra Salaman. Dan sekarang berdinas di Semarang. Semarang. Oh, ini tentu punya posisi apa jabatannya di sana? Jabatan saya Sepri Pangdam. Sepri Pangdam. Wow, luar biasa. Pangdamnya kan anu toh Pak Rudi ya? Pak Widi. Pak Widi. Ya, Pak Rudi sudah? Sudah pindah. Oh, sudah pindah. Pindah ke mana? Pak Widi. Pak Rudi pindah ke Irjenat naik Bintang 3. Oh, sana. Ya, pokoknya ini saya juga wanti-wanti pada anggota TNI, sebagai anggota TNI itu yang penting apa? Sumpah prajurit dipegang teguh dan dijabarkan, diamalkan. Juga Sabta Marga ya, 8 wajib TNI, loyal pada atasan ya kan? Dan punya jiwa korsa gitu kan? Nah, itulah anggota TNI itu profesi yang sangat-sangat membanggakan. Kalau ada pesan untuk anggota TNI apa kira-kira untuk yang masih untuk anggota TNI tetap semangat ya. Jangan lupa bahagia. Nah, itulah. Tetap jangan semangat dan putus asa. Nah, betul. Yang penting jangan lupa bahagia. Nah, selalu bersyukur. Oke. Tapi kalau boleh tahu dulu utamakan kesehatan duit nomor hiji. Oke. Kalau boleh tahu dulu di Akmil kan ya? Enggak saya. Oh enggak. Saya nah, dari se anu. Dari Secapa, bukan Secapa sini, Secapa Magelang, Tuguran. Oh, Tuguran. Terus Secapa di Bandung, baru ya. Sini. Oh gitu, ya pokoknya ya kerja sebagai anggota TNI itu profesi yang sangat mulia. Niatilah ibadah supaya dapat keberkahan dari Allah ya, Mas Sugito Wahyu ya. Siap. Jadi putra daerah dari Magelang, Salaman. Salam rukun ya guys. Dan selalu bersyukur. Selalu bersyukur, salam rukun, jaga persatuan, jaga kesatuan. Salam Bhinneka Tunggal Ika dan salam kebangsaan.